Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teteh di Satungtung di ujung Banten. Saat ini Mudofar sedang berada di Kampung Kadu Gading, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Yang mana saat ini saya sedang berada di antara reruntuhan dari peristiwa kebakaran yang terjadi menimpa salah satu rumah milik ibu bayi yang ada di Kampung Kadu Gading Menes ini. Dan berdasarkan pantauan ini, rumahnya sudah dalam keadaan hancur gitu ya. Peristiwa kebakaran ini memakan semua peralatan dan juga apa yang dimiliki oleh korban dan juga keluarga. Nanti insya Allah rencananya kita akan tanya-tanya kepada beliau, kita akan himpun juga bantuan-bantuan dari pihak-pihak dermawan yang mau memberikan bantuannya kepada Krakatau Radio. Insya Allah akan disalurkan kepada korban dan juga keluarga yang memang tertimpa musibah. Dan ini adalah penampakan dari rumah milik ibu bayi yang memang sudah rata dengan tanah. Kabarnya ibu bayi ini tinggal di sini bersama anak-anaknya, dan ibu bayi merupakan seorang janda. Sangat layak untuk kita bantu ya. Ya, Kakak Teteh, saat ini saya bersama ibu bayi ya. Ibu bayi, nama lengkapnya ibu siapa? Bayi Sophia. Ibu bayi Sophia. Ibu, bisa dijelaskan peristiwa kebakaran itu? Peristiwa kebakaran itu jam 4. Jam subuh ya? Subuh. Waktu itu ibu lagi tidur atau gimana? Lagi tidur. Bangun, saya kaget. Terus melihat api terus ke atas. Ya udah, terus saya minta tolong sama masyarakat di sini gitu. Terus saya teriak-teriak gitu. Ambil tolong. Terus saya... Itu ibu bangunnya dengar sesuatu atau enggak? Pas saya bangun, tiap itu saya bangun waktu tempat. Soalnya saya mau jualan gitu. Jualan keliling saya jual. Ibu jualan apa? Jualan nasi serba 2.000. Biasa bangun subuh. Iya, bangun subuh biasa. Ibu tinggal di rumah sama siapa aja? Sama anak cucu. Ada 8 orang. 8 orang. Iya, sama mantu. Tapi itu mantu lagi enggak ada waktu itu, waktu kejadian. Masih kecil-kecil bu ya? Iya, masih kecil-kecil. SMP 2. Yang SMP 2. SD 1. Yang SD 1. Yang belum. Balita 2. Ibu sendiri udah ditinggal suami? Udah lama saya udah tinggal suami. Di sini tinggal sama anak-anak. Iya. Dan semua harta benda tak ada yang bisa diselamatkan? Iya, gak ada sama sekali. Ada yang di badan doang? Cuman yang di badan doang. Tapi bantuannya udah dapat dari pihak desa atau pihak pemerintah kecamatan? Udah, alhamdulillah, dari Pandeglang, dari itu. Dinas sosial juga? Iya, ya. Ada. Dari desa, masyarakat. Dari masyarakat, ya. Dari lumayan. PMI-nya, PIP terkait. Iya, mohon. Ibu saat ini tinggal di mana, Bu? Tinggal di saudara. Di saudara, di belakang. Dan semuanya tinggal di saudara juga. Iya. Saat ini ibu butuh apa aja nih kira-kira? Ya, ya mungkin ya butuh semua. Ya perabotan habis semua. Peralatan rumah tangga. Iya, peralatan rumah tangga habis semua. Iya. Oke. Makasih Bu ya. Iya. Thank you.
Iya, tetangga paling dekat dampak, ya. Samping. Dan rumahnya juga terkena dampak ya, Pak ya? Iya, kena dampak. Dari ibu korban ini sendiri, Bapak melihatnya seperti apa sih setiap ya, hari? Termasuk orang ekonominya ya kurang beruntung lah. Ya. Ya, kurang mampu ya? Kurang mampu ya. Sehari-harinya kan dia jualan apa sih, makanan. Makanan kayak buat buat lauk pauk gitu kan. Keliling juga? Keliling ya, keliling. Dan ibu bayi ini kan merupakan janda juga ya, Pak? Iya, janda udah lama. Dan Bapak sendiri pas lihat kronologis dari kejadian itu kayak gimana, Pak? Kronologisnya saya kan keluar, udah api itu udah posisinya ada di atas, di pojok kamar, kamar depan. Kamar depan api udah di atas? Udah di atas. Kemungkinannya korsleting? Kemungkinannya korsleting, soalnya dari kan lihatnya dari atas kalau menurut saya. Nah, itu berapa menit sih, Pak? Maksudnya dari api sampai padam? Ya kurang lebih setengah jam adalah. Setengah jam? Iya. Dan alhamdulillah nggak ngerembet ke rumah-rumah ya? Ya alhamdulillah nggak ngerembet kemana-mana. Kalau dari ini bangunannya sendiri, Pak, di sebelah sini bangunan siapa ini? Ini bangunannya Ibu Iti. Kalau ini ya, rumah saya pribadi. Iya, rumah Bapak ya. Ya itu Kakak Teteh, keseharian dari ibu bayi merupakan seorang penjual nasi 2000-an ya, Bu. Ya. Yang sehari-hari sangat luar biasa untuk menafkahi dan juga mencari rezeki bagi keluarganya.